Jadi kalau yang kedua itu total 5,3, tapi sebenarnya datanya lebih dari itu. Kalau kita boleh punya yang pertama itu 6,3 juta. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Buku terakhirnya ayah nih, ya, Suara Jalan. Alhamdulillah tadi subuh saya sudah menyelesaikan filmnya. Soalnya tanggal 13 Februari 2020, ya Kamis, kita mau muterin filmnya ini perdana seluruh Indonesia. Tahun lalu kita bikin Hari Jalan, tahun ini kita berencana bikin Hari Jalan. Nah, kalau tahun lalu kita ada jeda waktu seminggu sebelum tayang serentak, tapi lihat respon dari banyaknya orang pengen nonton bareng-barengan sama jadi yang pertama, kita buatnya jadinya di 13 Februari itu tayang serentak sekaligus Hari Jalan. Nanti insya Allah tanggal 13 itu kita mengundang Kang Emil nih sama Ibu itu kalau bisa hadir nonton. Ya. Nah, buat saya minggu depan lagi film Jalan Kamis 91 dan Jalan ini banyak banget support dari Kang Emil dan seluruh warga Bandung, khususnya yang banyak sampai di sini kita banyak kasih kemudahan dan ya support ya. Nah gitu bentuk rasa terima kasih kami, kita mengadakan premiernya itu hari Milanya di pagi. Insyaallah sih kita sih mulai dari pagi kita mau ngajarin konvoy muter-muter ya, muter-muter dari beberapa mall. Mulainya biasanya sih jam 11. Sampai selesai kita. Bang ngobrol. Sama kepala sekolah. Iya iya benar. Itu di sini kedua ya? Kedua. Iya. Satu dua kali. Ayah tadi gurunya ada ayam. Tayang. Sama guru, sama guru. Iya kan kalau bisa tanggal 13. Di sini enggak ada lagi. Kan lu pindah sekolah. Oh iya benar. Atau masih ada kecil. Yang kayak angkot. Durasi berapa menit? Sama. Yang kalah 99. Oh. Tayang di berapa layar? Nah ini yang lebih nyepir. Kalau tayang sih insya Allah saya minta sih kayak gimana di 1000 layar. Karena kalau barat minta 1000, kenapa telepon bapak nggak bisa? Kan itu lebih kewar. Ya, mudah-mudahan. Ya, tekniknya udah teruji. Total pertama kedua 11 juta lebih ya? Totalnya, ya, 11 juta lebih. Kenalakan, bapak. Bapak tiga bulan yang lebih.